Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua? Semoga tetap sehat, saudara tetap kuat, tetap bagas, waras, sugih beras, barangnya keras, rajin keramah. Wah. Ya. Di kesempatan video ini saya akan mereview bagaimana kampas ganda Daytona Racing untuk beat ya. Saya baru aja beli ya. Cuman beli, barang udah datang ini. Kampas ganda Daytona Racing untuk beat, beat FI, Scoopy FI, Mio Sporty, Mio Karbu, Beat Karbu, Scoopy Karbu, Vino. Ya, ini mau tak unboxing dulu. Dengan kepakaiannya, materinya Kevlar ya bro. Kemasannya kok meyakinkan gini, ntar gasilnya meyakinkan bangga ya, nanti kita lihat aja. Ini ada segelnya juga ya, kalau bersegel ini aku setuju sih. Ini cek permukaan kopling setiap mengganti kampas ganda, ganti rumah kopling jika permukaan sudah tidak rata. Oh, ini kalau permukaan mangkok koplingnya itu bro, kalau sudah berulang kan ya enggak kan enggak kerja maksimum. Ini namanya obat kuat menghadapi kenyataan hidupmu yang pahit lur. Waduh, untuk menambangnya ini tebal ya, lumayan ini tebal juga, berbobot ini lebih berat nih, berat ini panjangnya lumayan panjang juga ya. Ada tiga ya, kita lihat bawahnya kali aja ada bonus. Oh, enggak ada bonus. Hanya seperti ini aja ini. Gedokan ini ya. Corte itu nah. Ini materialnya enggak seperti kan. Pakai Kevlar ini. Ntar kita review ketika sudah terpasang di sepeda motor Mio saya. Oke. Saya cut dulu ya bro. Ya ini udah mulai saya pasang kapas gandanya ya, dan ini mau gue test drive ya. Kelihatan nggak? Kita lihat akselerasinya kapas ganda Daytona ya. Ada tumpukan batu lur yang cukup nanti. Untuk akselerasi lumayan bertambah responsif ya. Sayangnya malam ini nggak pakai akselerasi. Nah untuk mengetes sih aku. Pada kampas standarnya dan lebih enak pakai kampas Daytona ya, dibanding kampas bekas ya. Soalnya
berbandingnya sama kampas ori yang udah bekas sih, ya buat teman-teman lumayan lah. Ini bisa juga buat pilihan kampas gandanya, dan harganya cukup berapa? Cukup 110 ribuan di online store, banyak gelar kali bos. Jadi enak ya, nggak rugi lah kalau Anda pakai kampas ganda ini ya. Tapi kalau mau pakai ori juga nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Motor-motor lo kayak lo lah. Di sini tugas gue hanya ambar itu berbandingnya dengan sebelumnya, dan ini ya lebih responsif lah. Mungkin sekian video saya kali ini, jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan lewat komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur.